Minangkata rekah pikenyinglar mahabuna virus corona anu teu bisa kadeteksi beuki ngalegaan pasar sandang jeung sababaraha tempat kagiatan umum di sabudeureun Kabupaten Sumedang disalemprotan ku disinfektan. Dina prona eta prak-prakan nyemprot disinfektan teh kapasing kana dua tim nyaeta tim hiji dipingpin ku Bupati Sumedang jeung tim dua dipingpin ku Wakil Bupati Sumedang di lokasi anu beda. Pemerintah Kabupaten Sumedang babarengan jeung unsur Forkopimda Sumedang satekah pola nyinglar sumebarna virus corona di lelewakna anu beuki mahabu. Kiwari sawatara pasar jeung sababaraha tempat umum di sakuliah Sumedang mimiti disalemprotan disinfektan. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mingpin kalawan langsung satgas kerja penyemprotan disinfektan di sababaraha lokasi. Bari diaping ku Dandim 0601 jeung Kapolres Sumedang, Bupati jeung Satgas ti unsur Forkopimda Sejena nyalemprotan disinfektan kamang pirang bagean anu dierong rawan kaenterepan virus, satutas samemehna nyorang sosialisasi ngeunaan virus corona atau COVID-19 ka masyarakat di sabudeureunana. Ini menyemprot di daerah Sumedang Kota yang meliputi pasar seperti ini, tempat ibadah, tempat pendidikan, sekolah, fasilitas umum, fasilitas sosial, terminal, dan sebagainya. Jadi masif ya, secara massal disemprot. Ini bagian ikhtiar untuk mengoptimisasi pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten. Bupati Ngembohan, eta prak-prakan nyemprot disinfektan teh kapasing kana dua tim, ari tim dua dipingpin ku Wakil Bupati Sumedang di lokasi anu beda. Diki Guntara, Bandung TV.